kami dari Polda, dari Samapta untuk berbagi lah rezeki. Ya, mudah-mudahan apa yang kita berikan ini nanti sedikit bisa, tapi ya untuk kita ada sedikit rezeki kita berikanlah kepada saudara-saudara kita yang kita memanfaatkan lah. Jadi ya. Ada putri satunya. Oh, satu sekolah. Tamat SMA ya. Oh, udah tamat SMA ya? Udah. Nah, kalau ibunya kerja, bapaknya sendiri yang ada yang nungguin. Ada, anaknya kan ada. Ibu kan kerja kan malam. Kalau siang hari di rumah. Kerja siang hari, Pak. Oh, gitu. Ibu perginya jam sore kan setengah lima. Nah, pulangnya itu enggak tentu. Dari jam berapa ibu kerja? Jam setengah lima sore. Oh, setengah lima sore? Iya, pulangnya malam. Entah jam satu, entah setengah dua, itu enggak tentu jamnya gitu. Gitu ya. Ya, semoga tetap semua ya. Hari ini kita melaksanakan patroli berkah Jumat, di mana kita akan menyambangi warga masyarakat yang kurang mampu. Jadi termasuk yang kurang mampu, termasuk yang sakit, yang mendapatkan musibah. Kita datang hari ini, kita juga tadi mendatangi ibu yang memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan bahkan di sini kalau hujan banjir. Nah, juga tadi kita juga sudah ke salah satu warga juga, di mana ibunya sakit, kemudian bapaknya sakit yang sudah bertahun-tahun. Kita juga berikan bantuan, ya walaupun memang bantuan ini tidak besar, tapi setidaknya bisa meringankan daripada beban mereka. Kita peduli, kita datangi, sekaligus kita sambang, ya, karena kita patroli sambang, sekaligus kita melihat warga-warga kita yang memang membutuhkan bantuan kita datangi dan kita berikan bantuan. Ini tadi ada dua rumah, seperti apa yang Pak Dir lihat langsung masyarakat? Ya, yang di belakang rumah ini sangat memprihatinkan kondisinya, rumahnya juga dari bilik, tanahnya sewa, suaminya juga pekerjaan sebagai tukang bangunan yang serabutan, kemudian istrinya juga tidak bekerja. Nah, sehingga kita bantu. Terus tadi juga ada ibu yang sakit, sudah lama rematik, badannya kurus, dan tadi ada bapak yang stroke. Dan alhamdulillah kita datang itu mereka ini terenyuh, ya, mereka ini senang, tapi dia terharu dengan kita. Ya, kita akan seperti ini. Jadi polisi itu lebih dekat sekarang ini, dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak takut lagi dengan polisi. Masyarakat lebih bisa, kita sebagai Polri juga bisa lebih menjadi pengayom, pelayan. Dengan kita datangi ini, masyarakat pasti akan senang. Ya, kita buktikan tadi dari berapa rumah yang kita datangi, semuanya terharu. Ya, bangga mungkin juga, yang selama ini saya yakin belum pernah rumah mereka ini didatangi oleh polisi. Nah, ini yang menjadi kebanggaan dia, sehingga mereka semua terharu dengan kedatangan kita. Itu sebenarnya yang kita ingin dekatkan diri kepada masyarakat. Jadi ini rutin terus? Ya, kita rutin. Memang ini kita program hari Jumat ini, kita laksanakan kegiatan patroli Jumat Berkah. Ya, di samping kita juga memberikan bantuan, kita datangi, kita juga melakukan bantuan, pemberian makanan kepada saudara-saudara kita yang di jalan, yang kekurangan, kita temukan tukang sapu, kita berikan makan. Semoga kan berkah ini, mudah-mudahan setiap hari Jumat kita berikan sedikit rezeki kita kepada saudara-saudara kita. Oke. Okay.